Mama makan sekarang? Maaf, Ma. Ma sakit. Kalau Ma... Kamu bisa diam nggak, deh? Maafin Dedeh, Ma. Maksud Dedeh... Jangan ganggu Emak. Assalamualaikum. Kemi bukan kesini kan, deh? Bukan, Ma. Sepertinya di rumah... Jangan disebut namanya, deh. Emak gak suka dengernya. Masuk, deh. Iya, Ma. Assalamualaikum. Juni, saya mau bicara sama kamu. Assalamualaikum. Juni. Kita cari kemana lagi, Nya? Ya, kemana lagi, Kum? Coba kamu telepon lagi, Kum. Udah saya teleponin. Telepon menyambung, tapi nggak diangkat. Jangan-jangan melehoyetnya nggak bawa HP-nya lagi, Nya. Yo. Kum. Emang nama kamu Yola? Kamu Yoel? Udah lihat tuh. Idoy. Idoy sama Zainab. Zainab. Alhamdulillahnya. Cinta kan menemukan jalannya, Ceng. Lega sih kalau begini, mah. Yaudah, sekarang kita nariknya. Bismillah. Yuk. Ceng. Ngapain lagi sih, pedut? Kejar. Maaf. Iya, udah. Maaf. Astagfirullahaladzim. Biasaan. Binarsi. Saya nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa kayak gitu. Makanya kalau pagi itu sarapan. Iya, Bu. Saya... Sana ke dokter Clara. Saya nggak apa-apa, Bu.
Saya istirahat dulunya, Bu. Ya udah sana. Makasih, Bu. Benar, Binasi. Terus kenapa? Kok kenapa? Pertanyaan kamu tidak bermutu, Dro. Mencurigakan sekali ini, Dro. Mungkin Pak Kamtipte memang mau beli tanah tuh, Kang Ujang. Nah, itu dia yang saya maksud. Maksud bagaimana, Kang Ujang? Astagfirullahaladzim, Pedro. Kamu itu harus banyak latihan soal intelijen. Masa begitu aja harus saya jelasin? Ya dijelaskan atuh Kang Ujang, biar saya teh ngerti. Kalau sambil minum sirup seger ya, Pedro. Biar lancar jelaskannya. Bayar. Kamu mah sama saya berhitungan sekali. Saya ini aparat rahasia yang sudah dilantik secara rahasia oleh Pak Ustadz RW. Nah, Ice sama Atin aja tahu. Pertanyaannya sekarang, kalau Mang Aming memang berniat mau beli tanah, dari mana dia uangnya? Ya, mungkin Pak Kamtip teh punya uang atuh Kang Ujang. Pak Kamtip juga kan punya gaji. Ah, mungkin atuh Dro. Kecuali sirup dulu atuh Dro. Baru saya jelaskan. Yang mau saya sampaikan ini data-data intelijen biar berkah. Ini baru berkah. Apa? Mang Aming punya uang pasti dari hasil kejahatan. Ini data intelijen. Kita mau apa berhenti di sini, Nat? Mau Aye mau ngomong sama Bang Idoy soalnya. Kan dari tadi kamu udah ngomong, Nat. Ya Allah, gimana sih ngomonginnya? Aduh, ya. Nat. Sakit kios dulu ya. Iya. Bang Idoy, jangan dulu, jangan. Ayah kan mau ngomong. Tadi kamu bilang iya. Iya, maksudnya iya nih, aduh susah banget nih ngejelasinnya. Ya Allah, bagaimana sih? Oke, bismillah. Udah deh, biarin aja. Gini, Bang Idoy. Bang Rojak itu bukan... Nah. Saya kan udah bilang sama kamu, saya teh males ngomongin Rojak. Iya. Ya udah ya Allah, gimana dong berarti ngomongnya? Bismillah aja. Bismillah deh. Apa-apa. Bang Idoy, Aye suka sama Bang Idoy. Suka apanya, Nak?
suka apanya? Suka. Ya Allah, dia kenapa ngomongnya susah banget? Duh, tenang, 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 tenang. Tenang, tenang. Saya dari tadi tenang, Mat. Iya. Aye maksudnya tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Bang Idoy. Aye itu kepengen Aye sama Bang Idoy. Tunggu, tunggu Bang Idoy. Ada telepon. Aduh, Bu Abi ngapain sih? Assalamualaikum, Be. Bentar ya Bang Idoy. Apaan sih, Babe? Hah? Aduh, iya Babe. Ntar kan Aye pergi ke rumah Pak Ustadz Kemet. Tapi ntar dulu Aye ini masih ada urusan. Ih, ribet banget ya. Ya suruh aja sono no. Sampai I itu suruh. Nap, saya ke kios dulu ya, Nap. Oh iya, iya, iya. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Yaudah, 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 yaudah.